terakhir. Dan antara yang Nabi tunjukkan pada Ramadan terakhir, jika sebelum itu hanya bertadarus sekali sahaja dengan Malaikat Jibril, tapi pada Ramadan yang terakhir, Nabi SAW telah pun bertadarus selama sebanyak 2 kali bersama dengan Malaikat Jibril AS. Maksudnya Malaikat Jibril yang mendengar bacaan Nabi SAW, dan kita tahu Malaikat Jibril adalah guru kepada Nabi SAW dalam bacaan tilawah, tadarus, Al-Quran, tahsin bacaan dan sebagainya. Dan kita juga makruf dan kita tahu bahawasanya Malaikat Jibril lah yang menjadi perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan kalam Allah yang suci, yang mulia itu. Subhanallah, muslimin, muslimat, imati Allah sekalian. Semakin dekat dengan kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas. Antaranya adalah pada bulan Safar 11 Hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah keluar ke Uhud. Di situ baginda berdoa kepada para syuhada bagaikan mengucapkan selamat tinggal untuk orang hidup dan orang mati. Subhanallah. Saya juga berkesempatan dijayati untuk menziarahi Medan Uhud, kan, ke Bukit Uhud. Kemudian di sana menziarahi juga para syuhada Uhud. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, kemudian setelah Nabi SAW pergi ziarah syuhada Uhud, yang mana kalau kita berkesempatan dan kami sentiasa mendoakan di sini sahabat-sahabat pendengar akan dapat hadir dan menziarahi tempat-tempat bersejarah, tempat tapak kaki Rasulullah, tempat air mata, air darah Rasulullah pernah menitis apa sekian di Medan Uhud ni, gigi Rasulullah dicabut, Rasulullah luka di banyak tempat pada seluruh badan. Ia adalah satu perang yang sangat nostalgik. Subhanallah, muslimin, muslimat, imati Allah sekalian. Setelah Rasulullah pergi, Masya Allah, pergi ziarah ke syuhada Uhud di perkuburan mereka, kemudian Nabi SAW beredar dan naik di atas mimbar seraya berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari. Maksudnya kalimah ataupun kata-kata Nabi setelah pergi ziarah ni, Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi terhadapmu. Demi Allah, aku sekarang benar-benar sedang melihat kepada kolamku. Sesungguhnya aku diberikan kunci seluruh kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku bukannya bimbang kamu akan syirik selepasku, tetapi yang kau bimbangkan, yang aku bimbangkan ialah kamu berlumba-lumba merebut dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Muslimin, muslimat, di mata Allah sekalian, ini adalah di antara kata-kata Nabi yang terakhir. Nabi menyebutkan secara jelas, demi Allah, sekarang benar-benar aku sedang melihat kepada kolamku. Sesungguhnya aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi terhadapmu. Dan Nabi menyebutkan, aku bukan bimbangkan engkau akan syirik selepasku, tetapi yang aku bimbangkan ialah kamu akan berlumba-lumba merebut dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, di mata Allah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, aku bukan bimbangkan kemiskinan, ujian miskin terhadapmu wahai umatku, tetapi aku bimbangkan adalah ujian kekayaan melimpah ruah sebagaimana ujian yang sama ditimpa kepada umat-umat terdahulu. Muslimin, muslimat, mungkin dari sudut zahir kita tidak menyembah patung berhala dan sebagainya, tetapi dari sudut batinnya kita hari ini, hati ini bersujud kepada dunia, menyembah kepada dunia, bahkan sedang solat zahir kita seolahnya sujud menyembah Allah, tetapi hati kita, fikiran kita seolahnya sujud dan menyembah dunia. Dunia begitu kuat berlega dalam fikiran kita, begitu kuat mencengkam hati dan jiwa ingatan kita. Allahu Akbar. Dan dunia itu telah menghalang kekhusyukan kita mengingati Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Namun tuan-puan sekalian,
kita merasa sangat sedih dan duka cita terhadap diri sendiri. Ketika solat, hati dan fikiran kita sekejap-sekejap sahaja teringat dan fokus kepada Allah dan bacaan. Selainnya, tuan puan sekalian, kita ingat tentang masalah kita. Kita ingat tentang urusan kita, apa yang kita nak buat, apa yang telah dibuat, apa yang sedang bermain di fikiran kita layan, kita layan. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sambung ya. Pada suatu malam, baginda keluar ke Baqi' lalu memohon pengampunan untuk penghuni perkuburan Baqi' sambil berkata, "Assalamualaikum hai penghuni kubur. Moga kamu bersenang lenang dengan nikmat yang kamu kecapi di dalamnya berbanding orang lain yang menghadapi keadaan." Subhanallah. Telah datang fitnah-fitnah persis sebahagian malam yang gelap gelita. Fitnah yang kemudian menelusuri selepas yang awal, sedangkan yang kemudian itu lebih buruk daripada yang awal. Kemudian baginda menggembirakan penduduk Baqi' itu dengan katanya, "Sesungguhnya kami akan menyusuli kamu." Subhanallah. Bersumberkan daripada kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, memang sungguh beruntung penghuni Baqi'. Sebab itu saya ingin mengajak muslimin muslimat, para pendengar sekalian, untuk mempunyai cita-cita dan keinginan untuk mati di tanah, di Masjidil Haram ataupun di di Al-Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Sesungguhnya di sana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati di bumi Madinah lalu ditanam di Baqi', maka dia akan bangkit bersamaku, akan dibangkitkan bersamaku di mahsyar kelak. Allahu akbar. Muslimin muslimat, kita bersedia atau tidak, kita pasti akan mati. Kita tidak tahu di mana tempat kita akan mati. Tetapi marilah sama-sama kita mula berdoa untuk mati di bumi suci Madinah ataupun di Makkah Al-Mukarramah. Jika kita mati di tanah suci Madinah, maka kita akan dimakamkan di Baqi', dan insya-Allah kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan di mahsyar kelak bersama dengan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebaik-baik waktu kita mati adalah waktu husnul khatimah, dan sebaik-baik tempat kita mati dan dimakamkan adalah di Madinah Al-Munawwarah. Allahu akbar. Allahu akbar. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ia merupakan hadis sahih dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab berkata benar. Subhanallah. Di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang berdoa dan mengharap dengan benar-benar dalam hatinya untuk mati syahid, untuk mati syahid fi sabilillah, namun akhirnya dia mati di atas pembaringan, maksudnya dia tak mati di atas di medan perang sebagaimana yang diinginkan, didoakan, namun akhirnya dia mati di atas pembaringan atau katil ataupun tatilam, Allah akan menyampaikan kedudukannya pada kedudukan para syuhada. Jadi muslimin muslimat sekalian, mungkin kita boleh amalkan setiap kali selepas solat, ya Allah, Allahumma taqdim alaina bihusnil khatimah wala taqdimna nabisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kematian yang baik dan jauhlah aku daripada kematian yang buruk, ya Allah. Dan matikanlah aku, ya Allah, di tanah suci Madinah, ya Allah. Dan makamkanlah aku di Baqi', ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan, dengan keinginan kita, pertama Allah takdirkan benar-benar kita mati di tanah suci. Yang kedua, jika tidak sekalipun kita mati di atas pembaringan di rumah kita, di kampung kita, subhanallah, tetapi kita dicatat seolah-olahnya bersama dengan penghuni Baqi'. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Memang tidak akan mungkin sama, tetapi mudah-mudahan boleh dari sudut pada sisi Allah. Wallahu a'lam bagaimana. Namun kita beriman dengan hadis Nabi tersebut, siapa yang berniat sungguh-sungguh terhadap sesuatu, walaupun akhirnya dia tak dapat sesuatu tersebut, terhalanglah ia untuk mendapatkannya, tetapi kerana ia benar-benar berdoa dan mengharapkannya, dia tetap mendapat kedudukan yang diminta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beruntungnya penduduk Baqi'. Kerana bukan sekali dua muslimin muslimat, Nabi SAW pergi ke Baqi' dan mendoakan. Dan Nabi menyatakan rasa rindu kepada penghuni Baqi'.
Jadi mudah-mudahan, bukan kata kuburan yang lain tu tidak mulia, tetapi didoakan oleh kita lah. Kita pergi kubur kan, ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar, kita kata. Tetapi berbeza dengan baki, dia telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, mati Allah sekalian. Pada minggu yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menunjukkan sakit yang semakin berat. Lantas baginda bertanya kepada isteri-isterinya, giliranku esok di mana? Giliranku esok di mana? Nabi bertanya, di mana aku besok? Isteri-isterinya segera memahami maksud tujuan baginda, lalu menyerahkan kepadanya untuk memilih di mana sahaja Nabi SAW ingin berada. Lantaran itu baginda berpindah ke rumah Aisyah sambil berjalan kaki dengan dipapah oleh Afdhal Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abu Talib. Dalam keadaan kepala yang berbalut, baginda melangkah sehingga masuk ke rumah Aisyah. Lalu baginda menghabiskan minggu terakhir kehidupannya di sisi Aisyah. Subhanallah. Ia merupakan daripada hadis sahih Sayyidatina Aisyah di dalam sebuah hadis yang sahih. Muslimin, muslimat, di mata Allah sekalian. Saya bacakan hadis ini ya. Nabi SAW bersabda. Aisyah bersabda. Ini hadis Aisyah, hadis sahih riwayat Muslim. Ketika Rasulullah SAW merasa berat dan sakitnya telah parah, maka Rasulullah SAW meminta izin ke semua isterinya untuk berada di rumahku. Lalu mereka memberikan keizinan kepadanya. Lalu beliau keluar dipapah di antara dua orang lelaki, iaitu baginda di antara Abbas dan lelaki lain. Kedua kakinya tidak boleh berjalan di tanah lagi. Ubaidullah berkata, lalu aku mengkhabarkan kepada Abdullah hadis yang dikatakan oleh Aisyah. Maka Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, apakah kamu tahu siapakah lelaki lain yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Perawi berkata, aku tidak tahu. Ibnu Abbas berkata, ia adalah Ali. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, Nabi SAW tidak mampu lagi mencecahkan kaki ke tanah. Dipapah oleh Sayyidina Ali dan seorang lagi sahabat Nabi. Dan istimewanya Sayyidatina Aisyah, ketika akhir minggu yang terakhir, Rasul duduk bertanya, esok rumah mana, esok rumah mana. Isteri-isteri mula memahami bahawasanya Rasul nak berakhir di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Lalu Nabi dengan jauh, dengan laju Nabi menjawab, Aisyah yang paling aku cintai. Lalu sahabat ini bertanya, aku bukan bermaksud di kalangan isterimu, tetapi di kalangan sahabatmu. Lalu Rasul menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi menjawab, Umar. Sebenarnya sahabat yang bertanya ini mengharapkan namanya disebut sebagai orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Sayyidatina Fatimah datang berjumpa Nabi, dihantar oleh isteri-isteri Nabi yang lain untuk berbicara tentang Aisyah. Kerana ada sebagian isteri Nabi yang rasa tidak puas hati dengan Aisyah. Kerana dilihat Nabi SAW sangat menyayangi Aisyah. Lalu Rasulullah pernah berkata kepada anak dianya, wahai Fatimah, adakah engkau mencintaiku Fatimah? Benar wahai ayahandaku, aku mencintaimu. Maka wahai Fatimah, cintailah orang yang aku cintai, iaitu Aisyah. Allahu Akbar. Nabi tidak memberikan peluang dan ruang kepada Sayyidatina Fatimah untuk berbicara tentang orang yang dia cintai, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah bukan dicintai sebab kerana dia cantik dan sebagainya, tetapi asbab utama Aisyah seorang wanita yang salehah, wanita yang sangat kuat bersedekah, wanita yang alim, wanita yang kuat ibadah. Dia dibesarkan oleh Rasulullah di dalam rumah kenabian. Kerana itu akhirnya Rasulullah wafat di atas ribaan Aisyah. Rasulullah memilih wafat di rumah Aisyah. Dan kita tahu makam Rasulullah SAW ada di dalam bilik Aisyah, di dalam rumah Aisyah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan kedudukan ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Muslimin, muslimat, di mata Allah sekalian, masya Allah. Setelah duduk di mimbar, ada waktu ketikanya Rasulullah menggagahkan diri. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya akan minta maaf ya, masa sudah habis, kita perlu terus kepada yang terakhir. Subhanallah. Subhanallah,
Ini di antara khutbah-khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Ia daripada hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, masya-Allah. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di hadapan manusia lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Sa'id berkata, tiba-tiba Abu Bakar menangis dan kami hairan dengan tangisannya hanya kerana Rasulullah menceritakan ada seorang hamba yang diminta untuk memilih. Ternyata Rasulullah SAW adalah hamba yang dimaksudkan. Dan kemudian Abu Bakar adalah orang yang paling memahami isyarat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling aku percaya dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih selain daripada Rabku, tentulah Abu Bakar orangnya. Tetapi hubungan itu hanya sekadar persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa malaikan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Manusia yang paling, isteri paling dicintai iaitu Aisyah, dan lelaki yang paling dicintai oleh ayahnya, oleh Rasul adalah ayahnya kepada Aisyah iaitu Abu Bakar. Sebab itu Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq dan Sayyidina Aisyah diberi gelaran As-Siddiqah. Muslimin muslimat imati Allah sekalian, pada hari Khamis, 4 hari sebelum kewafatan baginda. Baginda meninggal pada hari Isnin kan? Di saat sakit Nabi SAW bertambah, baginda bersabda, marilah aku tuliskan satu surat yang kamu tidak akan, yang tidak akan sesat selepas ketiadaanku. Ketika itu di dalam rumah ada beberapa orang lelaki termasuk Umar. Lalu Umar berkata, baginda terlalu gering sekarang, sedangkan di sisi kamu ada Al-Quran. Memadailah kamu kitab Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi mewasiatkan Al-Quran, memadailah untuk menjadikan rujukan kita supaya kita tidak akan sesat lagi selepas itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sehari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan baju perang beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai 30 syak gandum. Subhanallah, menggambarkan saat Rasulullah nak meninggalkan dunia, Rasulullah telah meninggalkan dunia dari sudut maknawi. Sebelum Rasulullah betul-betul wafat, Rasulullah telah meninggalkan dunia. Rasulullah tidak ada apa-apa harta yang dimilikinya. Bahkan baju perang Rasulullah masih lagi dalam gadaian kepada Yahudi. Rasulullah menggadai harta yang ada, antaranya adalah pakaian perisai yang dipakai untuk mendapat sedikit belanja untuk menangguh nafkah keluarga. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, saya mohon maaf, saya tahu masa sudah pun habis. Saya tidak mampu untuk pergi ke saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang telah disediakan ya daripada riwayat-riwayat sahih bagaimana saat akhir Nabi sallallahu menghembuskan nafas yang terakhir. Dan antaranya muslimin muslimat, sebagai penutup, antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta kepada Sayyidatina Aisyah untuk diberikan air dalam bekas. Lalu Nabi berdoa, Allahumma inni ala sakaratil maut wa qamaratil maut, ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakitnya kematian, ya Allah. Nabi menunjukkan contoh kepada kita, bila kita dah hampir dengan saat kematian, ambil air kemudian berdoa kerana kematian itu, sakitnya tidak mampu ditolong, dibantu oleh apa jua ubat, apa jua bius, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan mudah-mudahannya sedikit perkongsian pada pagi ini, muslimin muslimat, memberikan kita satu rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah, Nabi menyebutkan Nabi menyusul dan menunggu kita. Maka berjuanglah membalas cinta Rasulullah. Berjuanglah untuk bertemu dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, berjuanglah saat kita sedang berada di dunia ini untuk mendapat satu kematian yang baik. Kerana kematian itulah pintu untuk kita bertemu dengan kekasih kita, kerinduan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya, siaran langsung daripada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah.
Sekian kembali kepada DJ Yati. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Ustazah untuk luangan masa, perkongsian ilmu yang diberikan di bumi kelahiran baginda Nabi SAW, menceritakan tentang kewafatan baginda Nabi SAW. Moga-moga ianya menambahkan lagi rasa rindu kita pada baginda Nabi. Sampai bertemu lagi di lain masa, insyaAllah Ustazah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau masih tersenyum mengubah rasa, senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya tak tertanggung lagi. Mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus semangat cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perbanyakkan selawat, baca surah Al-Kahfi paling kurang 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir. InsyaAllah moga-moga menjadi asbab cahaya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama Yati untuk perkongsian Aspirasi 10-1 edisi Jumaat Saidul Ayyam. Dan telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian dalam Majlis Ilmu Taman Syurga bersama dengan Ustazah Azmah Harun sebentar tadi. MasyaAllah, moga-moga menjadi asbab melepaskan rindu kita kepada bumi Madinah Al-Munawarah insyaAllah. Dan yang paling penting, ilmu yang telah pun disampaikan oleh Ustazah, Masya Allah, di tempat yang berkat tersebut, menjadi mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan dan keberkatan juga dalam kehidupan kita semua yang sama-sama menonton, mendengar secara langsung sebentar tadi. Baiklah, untuk yang terlepas dengar, kita ada siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam
Ataupun anda boleh saja pergi kembali ke FB IKIM FM, YouTube channel IKIM. Di situ kita ada kongsikan videonya untuk sama-sama kita ikuti kembali kuliah sebentar tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun tag sahabat-sahabat, tekan butang share, sama-sama menyemarakkan perkongsian tersebut dengan interaksi anda di ruangan komen. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Moga-moga menjadi asbab kebaikan juga untuk anda semua. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita akan teruskan lagi. Hari ini hari Jumaat, kita memang agak maraton juga untuk perkongsian-perkongsian ilmu di Aspirasi 101 ini. Kejap lagi kita bakal bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Untuk minggu ini, Ustaz Syahri akan bawakan kupasan untuk Tadabur Surah Al-Fajr. Kita ada 7 akronim yang bakal kita kupaskan. Jadi anda ikuti rapat-rapat, insyaAllah. Tekan butang share juga bagi yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM sebentar saja lagi. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wah, Ma, dah siap rumah kamu. Cepatnya, Ma, oi. Mestilah. Kan aku dah kabur itu. Aku buat rumah dengan banglo ABS. Masa promosi Merdeka yang lepas. Alah, melepaslah aku. Dahlah rumah lawa, kemas. Cepat siap pula tu. Masuk rumah tinggal cuci kaki je. Ya, tapi tak usahlah kamu risau. Sebab dengarnya kali ni, tema datang lagi dengan promosi akhir tahun. Ha, kali ni kamu tunggu apa lagi? Lekah le, nanti melepas lagi. Okeylah, aku kena telefon sekarang. Takkan rumah kamu je lawa, aku pun nak juga. Banglo IBS menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Kini, kami menawarkan promosi Year End Sale Banglo IBS 2021 dengan reka bentuk rumah antaranya Sumaya, Cempaka, Tulip, Alisha dan Melo yang pastinya sangat cantik dan menarik. Bukan itu saja, Banglo IBS juga memberikan hadiah-hadiah yang menarik kepada semua pelanggan. Antaranya tabletop 8 kaki panjang, 1 unit water heater, lampu dan kipas, pintu bifold untuk bilik air, furnish ceiling di ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan serta perlindungan takaful rumah dan perabot selama 1 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1311-3404 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari Facebook dan YouTube kami at Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Eh sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Ah, daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Perlis, Kedah dan Langkawi. 89.0 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Azim. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur bersama dengan sahabat-sahabat tak lain tak bukan. Kita bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hayati. Masya-Allah, alhamdulillah sekali lagi bersama dengan Ustaz. Pertemuan kali ini kita nak membaca ataupun nak mentadabur surah yang agak panjang, Al-Fajr, yang mana dia penuh cabaran, pengharapan pun juga dia ada di situ, dan insya-Allah Ustaz akan kongsikan tadaburnya untuk ayat ini. Dan sebelum kita nak beralih kepada akronim-akronim yang Ustaz dah sediakan, masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz, memudahkan kami untuk mengingati. Insya-Allah, kita mulakan dengan sedikit mukadimah untuk surah Al-Fajr ini, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Kita bersama dengan suratul fajri, surah waktu fajar. Surah yang menyaksikan mentari cahayanya mula keluar, menenggelamkan kegelapan. Tuan-tuan, ini merupakan surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah.
Surah mengandungi 30 ayat. Benar kata Puan Yati tadi, panjang sedikit lebih daripada satu halaman. Mempunyai 54 kalimah ya, dan 246 huruf. Dan ia surah yang merupakan surah yang ke-9 daripada 15 surah yang Allah Ta'ala memulakan surah itu dan menamakannya dengan ayat pertama, iaitulah sumpah. Jadi kalau kita baca surah ini, kita akan mendapati Allah bersumpah dengan 4 perkara: wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watr wal layli idza yasr. Ingat ya, setiap kali bila Allah bersumpah dengan sesuatu objek dan kelihatannya ada 4 objek, waktu fajar, waktu 10 malam yang genap dan yang ganjil, dan malam yang berlalu tenang. Bila ada objek, pasti ada subjek. Jadi apa subjek surah ini? Ayuh, kita akan berikan perhatian insya-Allah dengan akronim yang sudah saya bangunkan untuk memudahkan akak-akak, abang-abang, tuan-tuan, puan-puan yang setia dengan segmen tadabbur ini untuk mengingat dan menyebarkan. Adapun yang pertama, ya, saya menemui banyak tetapi kita bataskan kepada 7 yang bersesuaian dengan AL, FA, G, J, AR, Al-Fajar. A, Puan Yati, adalah amalan yang besar ganjaran. Sebab apa? Sebab waktu fajar adalah waktu orang tidur, orang susah nak. Sebab itu bacaan Quran dan fardu subuh adalah bacaan yang disaksikan oleh para malaikat. Ini disebut dalam suratul Isra, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Malaikat yang nak tukar shift, ya, malaikat malam nak digantikan oleh malaikat siang, pertukarannya di waktu fajar. Dan kedua-dua pihak inkan hati menyaksikan bacaan Al-Quran, mereka yang mengerjakan solat Quran Al-Fajar, iaitulah solat fardu subuh. Subhanallah. Jadi apabila Allah menyebut waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, maka fahamlah kita, surah ini nak menekankan tentang waktu yang diberkati. Yang mana untung siapa yang hadir pada waktu fajar, melakukan amalan seperti membaca Al-Quran dan lebih utama daripada itu solat fardu. Bahkan Al-Quran, Allah sebut, turun pada malam Al-Qadar, pada waktu malam. Dan alam yang lebih baik pada 1000 bulan. Dapat tak ya bagaimana besar ganjaran barakah? Tetapi sampai bila ni? Sampai bila malam ni? Hatta salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah sebut perkataan fajar, perkataan terakhir dalam surah Al-Qadar, iaitulah perkataan Al-Fajar. Jadi setiap kali Allah menyebut tentang fajar, Allah nak mengajar kita, umat Islam mesti mengambil berat aspek keberkatan dalam pekerjaan. Waktu bila lebih berkat nak mengaji ni? Waktu bila berkat kita nak bekerja? Maka ia adalah waktu bangun awal pagi. Kita tak nak tidur lewat, bangun lewat. Itu bukan Muslim produktif. Ya, itu deduktif tu. Itu itu destruktif, itu merosakkan. Itu nombor satu ya. Allah memulakan surah ini dengan memberikan hint. Surah ini akan berbicara tentang waktu yang diberi. Mohon beri perhatian. Kalau dari sudut bulan, kita ada bulan Ramadan. Kalau dari sudut hari, kita ada hari Jumaat. Ya, macam hari ini. Kalau dari sudut waktu, sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan doa-doa hamba-hambanya. Jadi rebutlah waktu-waktu yang diberkati ini kerana besarnya ganjaran. Itu nombor satu. Nombor dua, ya, kita cuba lihat pada huruf L. Luasnya rahmat Allah pada musim haji. Ha, mesti ramai tertanya-tanya. Tadi waktu subuh, alhamdulillah lah boleh faham. Ni apa cerita tiba-tiba musim haji pula dah ni? Para ulama, ya, kebanyakan para ulama mentafsirkan sumpah yang kedua, Puan Yati dan rakan-rakan semua, walayalin ashrin. Allah bersumpah dengan waktu fajar, ya, kemudian Allah bersumpah dengan waktu 10 malam.
Para ulama berbeza pandangan, tetapi kebanyakan para ulama menyatakan 10 malam ini bukan 10 malam terakhir Ramadan, tetapi 10 malam, 10 hari, 10 malam Zulhijjah. Baru-baru ni, ya, semasa kita menyambut Aidul Adha, ya, melihat kepada suasana Masjidil Haram yang masih lagi sepi, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat lihat masih ada syiar tersebut musim haji. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sumpah yang ketiga ada kaitan dengan juga musim haji, di mana para ulama kata wasyafi, iaitu lah genap angka 10, merujuk kepada 10 hari yang ke-10, iaitu lah hari nahar, yang hari Aidul Adha. Manakala wal watri, iaitu lah angka ganjil, merujuk kepada malam sebelumnya, malam 9, iaitu lah malam ataupun hari Arafah. Jadi sumpah yang kedua, ayat kedua, sumpah yang ketiga, ayat ketiga jelas menunjukkan antara waktu yang diberkati. Kan tadi, ya, huruf A adalah amalan yang besar ganjaran. Jadi antara tempat untuk membesarkan juga ganjaran amalan, bukan sekadar waktu bila, tapi kamu kat mana. Tempat. Kalau kamu di tanah suci pada waktu yang diberkati, maka Allah Subhanahu Wa Taala barangkali akan memilih engkau dari kalangan, ya, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Penghujung surah ini mengisyaratkan mereka yang mabrur haji mereka, mereka yang Allah makbul, Allah terima amal ibadat mereka kerana mereka bersungguh-sungguh mahu merebut sebanyak mungkin ganjaran yang memberat ketimbangan di hari akhirat. Jadi starting surah ni dengan musim haji, dan penghujung surah ini tentang, ya, nafsu mutmainnah, orang yang Allah Ta'ala ambil nyawa dalam keadaan mereka diredai dan mereka pula meredai, radiyatan mardiyah. Jadi walaupun musim haji ini alhamdulillah kita gembira, ya, dapat dilihat satu persatu peluang untuk kembali menunaikan haji selepas barangkali dua kali musim haji, kan Puan Yati, yang kita tidak dapat untuk mengerjakannya. Betul. Giliran saya pun tak tahu bila dah, Allah, yang selepas yang tertunda. Jadi mudah-mudahanlah semua menyimpan azam untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tetapi perlu diingat apa patut dicapai, ya, bila kita mengerjakan haji. Allah tidak ulas sekadar ganjaran, ya, dalam surah ni. Ganjaran berlipat kali ganda, luasnya rahmat Allah. Ada perkara lain perlu kita bersiap sedia sebelum pergi menunaikan haji. Lalu ayuh kita lihat akronim seterusnya. Subhanallah. Ya, Allah nak kita ni mengambil peringatan daripada F. Ya. Fir'aun merupakan simbol perosak keberkatan. Kerana terlalu mementingkan harta kebendaan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu mencintai harta kebendaan hingga kamu mencemuh Musa alaihi salam. Eh Musa, kamu ada gelang daripada emas. Dengan pakaian macam ni punya hina dengan Harun, kau bercakap tentang aku kena tunduk kepada permintaan kamu. Jadi Fir'aun bukan hanya nama dan tokoh dalam lipatan sejarah, ya. Wa Fir'aun dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Fir'aun sudah mati, tapi kefir'aunan ni dia akan berlaku. Dan antara kefir'aunan itu berlaku pada Quraisy, pemimpin-pemimpin Makkah. Yang mana musim haji mereka buat perangai Fir'aun. Mereka mencemuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musim haji Nabi sangat memberi perhatian untuk menarik perhatian seramai mungkin delegasi-delegasi baru untuk mendengar tentang Islam, tetapi dihalang habis-habisan. Sebab apa? Sebab pemimpin-pemimpin Makkah melihat Nabi sebagai ancaman. Ancaman kepada apa?
ancaman kepada reputasi, nama baik, dan yang paling penting kalau ramai orang follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah ancaman kepada ekonomi di Makkah. Apa ekonomi di Makkah? Musim haji jual berhala. Orang ramai datang, nak selamat tak dalam perjalanan pulang? Nak selamat tak dari sudut ekonomi? Nak selamat tak dari sudut pelbagai tawaran? Maka mereka sangat menggunakan kesempatan orang yang sangat ramai datang, very crowded di Makkah, musim haji jahiliyah. Musim haji pada zaman jahiliyah. Mereka telah, ya apa orang kata, ya hijack. Mereka telah mengambil kesempatan kepada musim haji yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang sudah kita kupas minggu lepas, ya, yang berkaitan dengan surah Al-Balad. Tetapi mereka rosakkan, mereka bukan sekadar rosakkan hubungan dengan manusia, mereka rosakkan agama. Mereka kata inilah yang disuruh bila musim haji, ya, tidak perlu sangat memberi perhatian kepada manasik apa yang Nabi Ibrahim tinggalkan, tetapi beri perhatian kepada mendapatkan tuhan-tuhan yang boleh memberikan perlindungan. Astagfirullah. Jadi ini merupakan perangai Firaun. Beliau bukan hanya tokoh yang melawan Nabi Musa, barulah simbolik, ya, bagaimana manusia sanggup apa saja demi kekayaan, termasuk menggunakan agama. Musim haji, musim orang mahu meningkatkan kefahaman agama, penghayatan kepada rukun agama, rukun Islam yang kelima, tiba-tiba ada je yang ambil kesempatan. Orang ambil kesempatan ni sentiasa ada. Berjaga-jaga dan berwaspada selalu, ya. InsyaAllah. Kemudian yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad. Allah menyerang tiga kaum yang gagah perkasa. Allah menyerang dalam surah ini. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Inna rabbaka labil mirsad. Maka Allah menimpakan ke atas mereka. Siapa mereka? Tiga kaum. Kaum yang pertama, kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad ni, kaum yang gagah perkasa. Allah sebut di dalam banyak, dalam Al-Quran, tubuh mereka luar biasa gagah. Tak tahu macam mana mereka ni tinggi lampai, tubuh mereka gagah. Tidak pernah dikurniakan tubuh itu orang-orang sebelum mereka dan selepas mereka. Ya, kedua, Allah musnahkan, ya, bangsa Samud. Kaum Samud ni di utara Arab Saudi, manakala kaum Ad di selatan Arab Saudi, Yaman. Kaum Samud ni masih boleh diziarahi, namanya Bada Insalih. Kaum Samud ni pula, mereka punya kemahiran, wa thamudal ladina jabus sakhra bil wad. Kemahiran mereka adalah menebuk bukit batu macam Petra tu dekat Jordan tu sampai boleh tukar jadi kediaman, hotel 5 bintang. Takjub tuan-tuan. Intelektual mereka luar biasa. Tetapi mereka adalah kaum yang gangster. Sepak, terajam, bunuh adalah satu perkara normal bagi kaum Samud. Mereka bunuh unta Nabi Saleh, kita dah bincang sebelum ini. Dalam surah Asy-Syamsu, mereka berpakat untuk membunuh Nabi Saleh. Dan yang ketiga adalah sebagaimana saya sebutkan tadi, Fir'aun itu sendiri. Wa Fir'auna dhil autad. Para ulama mentafsirkan, Fir'aun pemilik autad, pemilik watad, pemilik pasak, pemilik paku untuk sebabkan kemah berdiri tegak. Nak katanya Puan Yati, kalau dalam militeri, bayangkan betapa besarnya jumlah Fir'aun pada kemah mereka saja. Kita boleh tengok suasana musim haji, kemah-kemah musim haji kan? Putih, ya. Tetapi Allah nak kita belajar. Dahulu kala pun ada orang pasang kemah. Tetapi mereka punya jumlah yang begitu besar tidak menyelamatkan mereka daripada cemeti, daripada pukulan Allah Ta'ala. Fasabba alaihim. Sebab apa? Mereka memang gagah perkasa. Ketiga-tiga kaum ini, Allah Ta'ala highlightkan kegagahan mereka dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal. Tetapi sebenarnya bila mereka syirik kepada Allah, itu nombor satu. Yang kedua, mereka lawan rasul-rasul yang diutuskan. Kaum Ad lawan Nabi Hud.
kaum Thamud lawan Nabi Saleh, kaum Fir'aun lawan Nabi Musa dan Harun, maka Allah menyerang mereka dalam keadaan pertahanan mereka seperti sarang laba-laba al-ankabut. Kaum 'Ad berbuat dengan tubuh memusnahkan mereka dalam 7 hari 8 malam. Tujuh malam 8 hari, ya, Allah musnahkan mereka sehingga semua pokok-pokok tercabut husuman sekelip mata dalam satu pergerakan angin. Ini kan 8 hari 7 malam di tempat yang sama. Puan Yati bayangkan, musnah binasa. Kaum Samud Allah musnahkan dalam gempa bumi, semua mati waktu tidur dalam rumah masing-masing yang mereka bangga. Rumah yang kita tebuk ni takkan boleh menghadapi banjir dan angin kaum 'Ad. Belagak tu. Allah musnahkan mereka sebagaimana Allah musnahkan Qarun. Dan Fir'aun sedia maklum, Allah umban dia ke Laut Merah. Jadi subhanallah, barang siapa yang hijack, ya, yang menggunakan waktu yang diberkati, ya, untuk melakukan kerosakan, inilah kesudahannya. Kemudian yang kelima, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, kita lihat bagaimana janji pembalasan akhirnya berlaku. Ya, huruf J, janji pembalasan akhirnya berlaku. Okey, ke mana kaum-kaum ini selepas mereka dimusnahkan Allah? Allah sebut mereka akan dibangkitkan semula. Waktu fajar itu sendiri, tuan-tuan, puan-puan sekalian, waktu fajar itu sendiri adalah waktu manusia mati hidup balik. Betul kan? Maksudnya mereka bangun daripada tidur. Dengan doa, terima kasih Allah, kau hidupkan aku selepas aku mati. Ha, so doa saja sudah menunjukkan kita bukan hanya tidur, bangun tidur. Kita diberikan Allah kehidupan selepas kematian. Jadi betullah. Allah tidak hanya sebut kehancuran mereka di dunia, Allah sebut apa menanti mereka, janji pembalasan berlaku, di mana Allah Ta'ala sebut seperti contohnya pada ayat 23. Mereka bangun saja daripada lubang kubur selepas kena azab, ya, di lubang kubur, mereka berdepan dengan hisab dan mereka berdepan dengan neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Waktu itu mereka menyesal, kenapa kami tak dengar Nabi Hud, kenapa kami tak dengar Nabi Saleh, kenapa kami tidak dengar Nabi Musa dan Harun, kenapa kami tidak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani qaddamtu li hayati. Apa dah kita buat kepada kehidupan kita di dunia, sia-sia belaka. Barang siapa yang dinampakkan Allah neraka jahannam, maka itulah kesudahannya. Na'udzubillah. Rabbana sirif anna azaba jahannam, inna azabaha kana gharama. Tuhan, palingkan kami daripada neraka jahannam. Jangan bagi kami nampak apabila kami selesai hisab. Kerana itu sebenarnya menunjukkan kesudahan. Apa dia kesudahannya? Neraka jahannam. Kita lihat yang keenam, ya, yang keenam kita belajar daripada suratul Fajar tentang ambil berat sifat peri kemanusiaan. Tuan-tuan, musim haji sepatutnya adalah musim kita saling berkenalan, betul kan? Orang Turki, orang Jepun, atas nama kita saudara Muslim. Tetapi apa yang berlaku, ya, pada musim haji ketika surah ini diturunkan adalah penindasan. Benci, membenci, kempen memburuk-burukkan Nabi. Tidak ada agenda untuk mengangkat kemanusiaan, yang ada adalah kezaliman. Lihat saja Allah Ta'ala sebut apa mereka buat dengan anak yatim. Apa mereka buat dengan orang miskin. Sepatutnya musim haji ini adalah waktu di mana orang miskin boleh gembira sebab akan menerima banyak sedekah. Ya. Anak-anak yatim barangkali mendapat peluang pekerjaan untuk berkhidmat, yang menyediakan air. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin
وتأكلون التراث أكلا لما. Ada yang memakan harta pusaka secara zalim melampau batas, sedangkan dia tidak berhak dapat melainkan yang telah diperuntukkan oleh si mati. Namun dia melampau batas, dia merampas hak. Jadi cuba perhatikan ya, Allah tidak hanya cerita pasal kaum-kaum yang Allah musnahkan, tetapi menarik Allah Ta'ala zoom in dengan Allah menyebut al-insan, al-insan. Lepas Allah cerita pasal kaum-kaum yang dahulu hebat dalam sejarah, tiba-tiba Allah berbicara tentang manusia ni. Ya, bila diuji dengan kekayaan, kamu tengok apa berlaku. Mereka nak terus kaut keuntungan. Mereka peras ugut anak-anak yatim. Mereka tidak membantu orang miskin. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Bila aku beri mereka ujian, tengok ya, Allah sebut ujian. Kekayaan ni ujian. Pengaruh tersebar luas ujian. وَنَعَّمَهُ, kami bagi ni'mat, pengikutnya ramai. Namanya disebut-sebut. Itu sebenarnya ujian yang berat. إِبْتَلَاهُ. Tapi dia terlupa untuk melihat itu sebagai ujian. Dan alhamdulillah, ya, Puan Yati dan seluruh para pendengar setia, akhir sekali yang ketujuh, rahsia mendapat nafsu mutmainnah. Ini yang paling penting. Surah ini bermula dengan waktu fajar, Nabi bangun untuk memimpin solat fardu subuh para sahabat. Surah ini bermula dengan waktu fajar, para sahabat membanyakkan membaca Al-Quran. Waktu fajar, menjelang waktu fajar, para sahabat dan Rasulullah bertahajud. Maka tak payah pelik orang-orang macam ni dapat nafsu mutmainnah. Apa? Mereka memilih untuk follow flow. Orang biasanya kurang-kurang tidur. Tetapi mereka bangun, memelihara solat fardu, mereka bertahajud sebelum fajar. Maka orang macam ni lah yang akan mendapat nafsu mutmainnah. Maksudnya apa? Mereka merebut barakah masa. Mereka sensitif dengan masa dari sudut aspek barakah. Kalau waktu malam, sepertiga malam terakhir. Kalau solat fardu subuh sangat utama. Kerana suratul Isra' menyebutnya sebagai Quran Al-Fajar. Kalau hari-hari Jumaat, mereka sangat berikan perhatian pada hari Jumaat. Mereka cuba kosongkan daripada sebarang agenda-agenda yang kurang penting agar lebih banyak pengisian rohani berlaku. Ya, seperti dengan Ustaz Mentadabur ni, insyaAllah. Ya. Kemudian juga, ya, kalau bulan tu bulan Ramadan, mereka sangat berikan perhatian 3 bulan sebelum Ramadan. Mereka dah buat persiapan. Jadi mereka sangat sensitif dengan keberkatan. Walaupun benda tak nampak depan mata. Benda tak nampak depan mata. Tapi mereka percaya dan mereka memberi perhatian. Maka inilah orang yang akan mendapat nafsu mutmainnah. Sekali lagi Puan Yati. Nafsu mutmainnah adalah mereka yang Allah tenangkan roh menghampiri maut. Allah tenangkan hati mereka daripada sebarang kebimbangan dan penyesalan. Kebimbangan boleh berlaku kepada benda yang akan terjadi. Penyesalan boleh berlaku pada benda yang telah terjadi. Jadi mutmainnah adalah anda tidak risau apa menanti anda di alam kubur. Sebab Allah memberikan khabar gembira kepada orang yang akan mati dengan nafsu mutmainnah. InsyaAllah kehidupanmu lebih baik di sana nanti. Jangan risau. Kehidupanmu lebih baik. Keluargamu yang menantimu lebih baik. Jangan sangka biliknya sempit. Lebih luas daripada rumah kamu yang paling kaya tu. Di lubang kubur tu nanti Allah bagi apa akan menunggu. So dia takkan ada kebimbangan. Ya, kita ni bimbang nak duduk kat mana ni kan. Anak-anak kita nak duduk mana masa depan nanti. Dan yang kedua adalah Allah hilangkan juga penyesalan. Penyesalan seperti alamak, macam mana anak-anak saya nak survive, saya dah tak ada ni. Macam mana isteri saya ni, saya tak ada, meninggal dunia nanti. Jangan risau. Allah berikan berita gembira, siapa akan taking care, siapa akan protect, ya, siapa akan jaga dan beri nama.
Jadi dia akan pergi meninggal dunia dalam keadaan yang aman dan damai, insyaAllah. Jadi wallahualam pun yang minta maaf kalau terlajak masa, mudah-mudahan ada manfaat. MasyaAllah, MasyaAllah. Betul-betul lah Ustaz kan, setiap yang bermula dia akan berakhir. Macam, tapi yang penting berakhir tu, dia akan tengok juga macam mana kita mulakan tu kan dalam kehidupan kita. Pagi kita macam betul. Mana, begitulah kita akan menyudahkan hari kita. Pagi kita macam mana. Kan? Ustaz, kita sampai ujung-ujung Ustaz. Nah, macam Ustaz kata tadi kan, kita masa sikit lagi ni Ustaz. Baki mungkin sedikit kesimpulan untuk surah Al-Fajr ni. Silakan. Surah Al-Fajr kelihatannya banyak memberikan penekanan kepada keberkatan musim haji. Maka setiap kali kita menyambut Aidul Adha, pastikan kita tidak berpisah daripada Suratul Fajr. Ataupun apabila kita menunaikan haji, jangan kita berpisah daripada maqasid ataupun matlamat yang mesti dicapai pada musim haji, iaitulah apa yang disebut dalam Suratul Fajr, membersihkan hati kita daripada sombong dan tamak. Sebab musim haji kan semua orang sama saja kan, berpakaian ihram, mengingati hari pembalasan pada mahsyar. Sebab Allah nak singkirkan apa dengan rukun Islam, Allah nak singkirkan sombong, bongkak macam tiga kaum yang diceritakan dalam surah ini. Wallahualam. Terima kasih Puan Yati. Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dia mengajar kita untuk setiap orang ni Allah akan beri masa emasnya. Setiap orang. Setiap orang ada peluang. Tak kiralah beriman, tak beriman. Semua orang ada peluang. Tapinya bagaimana kita mengambil peluang itu untuk mencari keberkatan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian tadabur pada kali ini. Sama-sama. Minggu depan kita akan sambung untuk surah yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Namun kasih tak terpadam ya Rasul. Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah.
Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas empat perkara, iaitu pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam. Ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam. Dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Hello, Assalamualaikum. Ustaz Rohaizul Rais bercakap. Waalaikumsalam. Saya Puan Aminah dari Johor Bahru. Ini adalah Sekolah Islam... Sekolah Islam Nur Al-Azhar atau ringkasnya Sinar di Port Dickson. Dan saya mudirnya. Boleh saya bantu Puan? Ini Ustaz, saya mendapat tahu tentang sekolah ini daripada rakan saya yang telah menghantar anaknya ke sini dan kini telah melanjutkan pelajaran ke Mesir. Boleh saya tahu mengenai Sekolah Islam Nur Al-Azhar ini? Apakah ini sekolah tahfiz atau integrasi? Sinar sebenarnya bukan sekolah tahfiz. Walaupun sebenarnya subjek tahfiz Quran adalah satu subjeknya. Dan kita juga bukan sekolah integrasi. Sebaliknya, Sinar adalah sebuah sekolah yang menyediakan silibus tersendiri dalam bidang agama dengan silibus yang lebih tinggi. Kerana itu, Sinar menghimpunkan pelajar-pelajar yang muda, bijak, berakhlak mulia, matang dan berketerampilan tinggi untuk dipertemukan dengan guru-guru yang juga cemerlang. Masya Allah, hebatnya sekolah ni. Saya mempunyai anak lelaki berusia 10 tahun dan seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Apakah mereka ini layak memasuki Sekolah Islam Nur Al-Azhar ini? Sina membuka pengambilan baru untuk sesi 2022 untuk pelajar berusia 10 sehingga 15 tahun yang sekurang-kurangnya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan berakhlak mulia. Alhamdulillah. Bagaimana ya saya mahu memohon? Sina akan mengadakan sesi temuduga pelajar baru dan taklimat untuk ibu bapa pada 6 November ini di Port Dickson. Puan